Goodbye Dadan Wilda. Perjuangan baru akan mulai setelah kita memberanikan diri untuk mencobanya. Mulailah semuanya dengan lebih baik, tanpa aturan, tanpa paksaan. Karena hal baik itu akan mudah dan dipermudah. Cukup kita menjalani dengan proses. Mari kita memulainya dengan lebih indah. Jangan pernah putus asa dengan apa yang diperlihatkan di depan mata. Karena semuanya, kalau kita belum coba, takkan pernah terasa. Dan tentunya, jangan pernah berpikir bodoh, berpikir begitu saja. Karena kita harus berpikir lebih maju, lebih optimis. Tataplah lurus ke depan. Pikirkanlah apa yang harus kita lakukan. Jangan pernah putus asa. Selama kita belum coba, kita harus berpikir lebih maju, lebih mandiri. Karena semua yang dipikirkan belum tentu kita bisa lakukan. Tapi apa yang dilakukan, kita harus bisa pikirkan. Carilah apa yang bisa digunakan. Karena kau dengan mencari, kau bisa mendapatkan. Apa yang kau idamankan, apa yang kau sayangkan, semua akan mendapat, akan lebih baik. Kerjasamalah dengan baik. Aturlah semuanya dengan pasti, dengan nalar. Jangan pernah menilai. Semua orang tidak pernah melihat, semua orang tidak pernah tahu apa yang kamu kerjakan. Tapi seseorang akan menilai kamu setelah kamu berhasil, setelah kamu mendapatkan apa yang dicita-citakan, setelah kamu berhasil dengan arah dan tujuan yang pasti. Kerjasamalah dengan baik, karena kamu akan mendapatkan lebih cepat daripada yang lainnya. Kamu akan mendapatkannya lebih baik dengan kerjasama yang baik. Aturlah semuanya, aturlah semuanya, kerjakanlah semuanya. Mari kita bersama untuk mendapatkan apa yang kita dambakan sama-sama. Selama ini kita berusaha untuk mendapatkannya, untuk mencari celah, untuk mencari jalan utama. Akan jalan kesuksesan menuju keberhasilan. Apa yang kita lakukan dengan susah payah, maka kita akan mendapatkannya dengan apa yang kita harapkan. Semua tidak perlu banyak peran, tapi apa yang kita kerjakan di siang, di malam, tentunya kita akan mendapatkan sesuai harapan apa yang kita cita-citakan selama ini. Walaupun kita belum mencapai arah dan tujuan yang paling benar, seenggaknya kita sudah mendapatkannya setengah dari bagian apa yang kita harapkan. Tentunya orang akan menilai kamu sudah berhasil dengan apa yang kamu pikirkan selama ini. Lalu kamu tinggal mengerjakan dan menuntaskan apa yang kamu cita-citakan selama ini. Lalu kau pikirkan dan perjuangkan apa yang selama ini didambakan. Di depan itu jalan masih banyak, di depan itu jalan masih lebar. Selama kita belum mencoba, selama kita belum pernah mengalaminya, jangan pernah takut untuk mendapatkan apa yang kita dambakan. Sesulit apapun rintangan, halangan, kau harus tetap berjuang. Semangatlah.